Assalamualaikum dan selamat pagi buat semuanya. Hari ini saya mau masak labu kuning, teman-teman. Mau bikin lauk. Ini labunya saya sudah potong kecil-kecil ya. Dan di sini ada bawang merah, bawang putih, tomat, daun kari. Ini air asam jawa. Dan di sini ada serbuk cili, serbuk kunyit. Ini ada jintan manis ya dan biji sawi. Oke, sekarang saya mau masak labu masak cili, teman-teman. Sudah panas ya kualinya. Sekarang waktunya masak. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Belum, agak telat nih. Apinya lagi puasa, teman-teman, kecil. Oke, sekarang udah panas. Sekarang saya masukkan dulu biji sawi ya. Jintan manis, bawang merah dan bawang putih ya. Ini digoreng dulu sampai wangi. Itu buat teman-teman abaikan suaranya ya, mungkin ada yang dengar suaranya apa? Suara bicara di belakang saya. Masukkan saya, teman-teman, lagi di telepon itu, lagi bicara di telepon, teman-teman. Oke, bawang merahnya sudah wangi ya. Sekarang saya masukkan tomat. Terus masukkan labu kuning ya. Masukkan kunyit. Ini enggak perlu serbuk kari ya, cuma serbuk cili. Tapi ini mungkin agak pedes ya. Tapi saya enggak mau terlalu banyak cilinya, teman-teman. Sederhana ya. Sekarang saya masukkan air asam jawa. Aduh deh. I think video yuk kamar. Ini ada orang Pakistan datang nih. Come ya. You want see my cooking? You want see my cooking? Ini lagi masa ini orang datang nih, teman-teman. Let me then touch lah when you call me then. Yeah, you see that this one check. Nice. He is sitting with uncle lah. You want try this one? This is enough or not? Wait, this one not done. Aduh, dia lagi sibuk. Here, you come here and check. Why are you hungry? Aduh, lagi masa aku, dia lagi datang, teman-teman. Itu suster kos saya. Aduh, gimana nih, aku sekarang udah lupa ya, teman-teman. Tadi apa yang aku mau taruh lagi ya? Udah agaknya tinggal serbuk Maggi ya, teman-teman ya. Nggak tahu dia tiba-tiba datang, jadi aku terkejut. Padahal aku udah bilang jangan ganggu kalau aku lagi video. Sekarang tambah air ya. Sekarang bikin aku lagi berantakan ini masaknya. Udah nggak apa-apa. Aduh, handphonenya juga jatuh, teman-teman. Oke, sekarang ini saya tutup dulu ya. Handphonenya juga berantakan. Sekarang saya tutup ini dulu biar masak ya, teman-teman ya. Oke, sekarang saya buka. Tapi belum masak ya. Mudah-mudahan nggak ada siapa yang nongol lagi, teman-teman. Itu yang paling saya malas nih. Tiap kali saya masak pasti ada saja yang ganggu. Apalagi kalau lagi video ya. Belum ya. Ini mau kasih empuk dulu ya, teman-teman ya.
Oke, sekarang saya masukkan daun kari yang terakhir. Mudah-mudahan saya nggak ada yang lupa ya tadi ya, karena saya terkejut tadi. Oke, sekarang saya tutup lagi ya, ini belum cukup masak ya. Saya sekarang lagi pikir nih apa lagi ya yang saya harus taruh di, karena saya udah lupa teman-teman. Garamnya tadi sudah, ya udah nggak apa-apa, saya tutup lagi, saya mau masak lagi nih teman-teman. Nggak tahu berapa lama lagi nih. Oke, saya tutup sekali lagi ya biar masak teman-teman. Sekarang ini pasti sudah masak teman-teman, labu kuning masak cili. Saya cek, nah ini dah sudah kering ya, labu kuning masak cili teman-teman, masakan TKW Malaysia. Ini biasanya rasanya itu pedas ya, pedas dan juga asam ya, ataupun kecut ya, karena saya pakai cili agak lebih ya, dan juga air asam Jawa. Sekarang udah siap ya. Alhamdulillah, nggak ada orang nongol lagi di sini, teman-teman. Oke, sekarang saya off apinya. Ini dia penampakannya. Labu kuning masak cili, teman-teman. Warnanya merah banget, teman-teman. Oke, sekarang saya off apinya. Oke, buat semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.